Ya, oke guys, enggak usah pakai opening ya, langsung aja kita lanjut main lagi ya. Langsung aja. Kita ambil load game. Ya, kita kan load yang data pertama, tapi ntar kita akan save game di data 2 ya. Ya, sekarang kita load dulu yang data pertama ya. Yang di Fountain of Prayer ini. Oke. Pada video kali ini kita akan mencoba melawan boss lagi ya di Ruins of Amnesia ya. Kita akan ke Ruins of Amnesia. Dan kita akan save game di data 2 ya kalau nggak salah. Ya benar di data 2. Ya, ini kita save game dulu di data 2 ya. Sebelum kita ngambil harta karun dari peti apapun, kita akan melawan bos dulu ya. Itu lebih bagus sih kayaknya. Mendingan kayak gitu dulu. Supaya enggak sia-sia. Oke guys, nggak apa guys. Itu yang menyebalkan tuh musuh itu. Susah sih. Makanya gue mendingan lawan bos dulu sih. Nah kalau nggak bisa. Ini deh, emang susah sih gebet. Ini susah ya. Anjing. Malah jatuh lagi, goblok, bego. Lagi tai, susah. Anjing.
Ah, gila nih. Tai lah. Goblok. Aduh. Oke, tenang, tenang. Udah masuk dulu aja. Ah, gila. Oke, ini bentar lagi kita lawan bos nih, kita simpen dulu di data 2 ya. Kita ubah dulu. Oke, langsung mati lagi. Too easy. Oke, great. Yeah. Ya, ini sekarang kita balik dulu, kita simpen. Kita ada apa namanya? Ada sekarang kita mau ambil ambil kita simpen dulu di data 2 lagi ya. Sekarang kita akan balik lagi, kita akan backtracking untuk mengambil treasure. Kenapa saya berkeputusan untuk melawan bos dulu sebelum mengambil treasure? Ya itu alasannya bisa dijelaskan, pokoknya begitu ya, pokoknya begitu. Baru kita akan ambil treasure-nya. Ya. Sama kita mulai dari sini. Oke, kita mulai dari sini. Aduh, goblok. Oke, dapat aksesori holder. Sekarang bisa kita bisa equip 4 aksesori. Kita tambahin poison slow. Ini kan poison. Oh, belum gua ganti ya. Yaudah, sekarang gua ganti deh.
Poison, Slow, terus ini Confusion, Confusion itu, nah ini Confusion, dan Curse ya, Curse. Ya, jadi ada Curse, ada Confusion, ada Slow, ada Poison. Sip. Actually mungkin ya, sebaiknya kita ke sini. Kita mau tinggal dulu ya. Nah, kita akan ambil heavy belt. Di sini ada heavy belt. Oke, dapat heavy belt. Sekarang baru kita akan mendapatkan Galbahen ya. Ya, Galbahen. Galbahen itu adanya di goblok. Galbahen itu di sini sih. Nah, ini dia Galbahen. Oke, dapat Galbahen. Sekarang Galbahen udah, heavy belt udah, aksesori holder udah. Tinggal Bloody Nail ya, kalau gak salah namanya Bloody Nail. Ya, great lah. Oke, kita coba mulai ya. Salah. Susah guys. Kita masih, ya gitu lah. Oh begitu-begitu, cuman we get it anyway. Ini kayaknya mesti berdiri kali ya. Yeah!
goblok. Masih majuan kita ya. Ah, susah amat sih. Ya elah, malah jatuh goblok. Oke, dapat bloody nail guys. Great. Oke, udah 4 treasure yang kita ambil, bloody nail, galbahan, heavy belt, dan accessory holder. Dan sepertinya cukup dulu ya. Sebenarnya masih ada satu treasure lagi sih, cuma nanti aja. Kita harus kita harus progress through the game dulu. Ya kita simpan dulu di sini ya. Kita akan siap di data 2 ya. Oke, okay, let's go. Sebentar lagi kita dapat mendapatkan Ericho Sword ya. Yap, this is it, the Ericho Sword. Obtain Ericho Sword. Great. Tapi kok gak ada ini?
nanti. Gua guys jadi menderita deh, nggak kena ya geblek ya, susah.
udah kali ya, gue lupa deh. Gue lupa deh. Tuh kan belum. Ah beneran lupa. Rainbow Fragment udah dapet kan ya? Rainbow Fragment sama apa namanya? Sama ya Red Tabula ya. Sama Red Tabula. Ya bener. Dah, selesai. Coba kalau kita pakai talisman di sini bisa gak? Bukan talisman, maksudnya Wing of Alma. Nothing happen, gak bisa. Mesti keluar dari sini dulu. Nah, di sini baru bisa. Oke, Kapla Water baru satu ya. Kok nol? Ya, kita dapat dari... Ya, benar-benar. Emang nol. Ya, betul-betul. Kapla Water, ya. Kalau itu kan dapat satu. Kalau misalnya mau dapat satu dari situ, bisa. Sama dari Beats. Dapat dua. Ini kan mau dari OH. Ya benar. Menteri Wind City of Kisgal. Ya, entar di Beats dapat dari The Beats dapat 1. Ya, betul. Siap dulu. Siap dulu di sini di data 2 ya. Sekarang kita balik ke mana tujuan kita adalah ke ya, ke Port Remos. Port Remos. Let's get back to the port remote again. Itu lewat mana ya? Lewat sini bisa sih. Kok port remote? Bentar deh. Gini. Ya benar sih mesinnya. Sekarang kita upgrade sword dulu ya. Kita mau upgrade sword. Ya, sekarang kita upgrade sword. Kita kan upgrade sword yang Erichil sword ya, sampai maksimum. Karena gua udah grinding ML sampai 620 229 nih.
gue udah bisa grinding, maksudnya gue udah bisa upgrade attitude sword sampai maksimum. Langsung aja ya sekarang, langsung kita upgrade sampai maksimum. Semua guys, ketiga pedang great. Ya sekarang kita akan bicara ke ini. Ya. Kita akan pilih Redan Philip saja ya. Gak usah ask question, paling top. Sunrise Inlet ya. Oke, sekarang kita akan mendapatkan Gracious Talisman. Gracious Talisman itu adanya di sini. Oke, dapat Grace Gratios Talisman. Sekarang kita akan kembali ke yang situ. Kita akan save data 2 lagi. Kemudian Gracious Talisman berarti gue siap kejadiannya dimana ya, gue bingung. Selanjutnya gue akan bisa mendapatkan
tabula atau white tabula ya, black tabula ya. Black tabula itu adanya di ruins of Amnesia. Sorry saya salah nyebut, bukan ruins of Lost Time, tapi ruins of Amnesia. Kalau di PSP versi namanya ruins of Amnesia, bukan ruins of Lost Time. Ruins of Lost Time kayaknya buat PC versi atau PSP versi gitu. Ya, sekarang saya akan coba mendapatkan sebentar di sini kita langsung ke daerah 2. Kita mencoba mendapatkan Kapla Water ya. Kapla Water. Kapla Water. Oke, good. Sekarang kita akan mendapatkan Seat of Power lagi ya. Dengan cara ya, dengan cara lihat aja, pokoknya lihat aja. Nah ini dia nih. Oke, dapat Seat of Power. Oke, selesai. Sekarang kita mau beli Seat of Vitality kali ya. Ini kita pakai dulu deh Seat of Vitality-nya deh.
Ya, kita akan ambil seat of vitality. Kita beli lagi seat of vitality. Kita akan pakai lagi seat of vitality-nya. Oke. Sekarang kita bunuh dulu musuh ya, satu kali aja. Supaya bisa uangnya genep jadi 200.000 supaya kita bisa beli another seat of vitality. Ya. Oke, another seat of vitality. Kita beli lagi, oke. Sekarang kita pakai lagi. Oke, great. Ya, mungkin saya akan save the game lagi nanti di Ruins of Amnesia ya. Jadi kita akan pergi ke Ruins of Amnesia ya. Habis itu udahan ya. Jadi segitu aja video kita kali ini ya. Kita udah mau udahan, jadi kita akan save the game di sini. Habis itu udahan ya. Sekarang kita save the game dulu. Ya, kita akan save the game di data 2 ya. Do you want to override data? Yes. Oke, save completed. Oke, guys, gamenya sudah tersimpan dengan baik di data 2 ya, guys. Oke, guys, jadi udahan dulu ya, guys. Jadi sampai jumpa.